Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai pesan dan ungkapan Rizky The Academy terhadap Lesti dan Hari Jambi yang membuat para netizen heboh dan terharu dengan ungkapan perasaan Rizky The Academy tersebut. Bagaimana informasi dan berita itu? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Semenjak hubungan antara Rizky The Academy dan Lesti Kejora kandas beberapa bulan yang lalu, isu mengenai kedekatan hubungan antara Lesti dan Hari Jambi memang berhembus sangat kencang saat ini. Sampai-sampai ada beberapa artis papan atas juga menyoroti tentang hubungan di antara mereka. Sebelum mengenali Hari Jambi, Lesti dulunya merupakan pacar atau kekasihnya Rizky The Academy. Kembaran Rido The Academy ini juga tak sedikit yang meramalkan bahwa mereka antara Lesti dan Rizky The Academy akan menjadi pasangan yang akan menuju ke jenjang pernikahan. Hubungan yang telah dibina selama kurang lebih 5 tahun lamanya membuat para fans dan penggemar keduanya meyakini bahwa hubungan Lesti dan Rizky akan berakhir di pelaminan. Namun, sayangnya jodoh berkata lain, hubungan mereka harus kandas di tengah jalan. Selang beberapa bulan lamanya, Lesti mulai mengenali sosok pria lain, yaitu Hari Putra, peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 dari Provinsi Jambi. Berawal dari penampilan Hari di atas panggung yang begitu spektakuler, membuat Lesti begitu mengagumi Hari Jambi. Hubungan antara Lesti dan Hari semakin lengket semenjak mereka berduet di atas panggung Indosiar. Disinilah kedekatan mereka semakin dekat sampai saat ini. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa antara Lesti dan Hari Jambi sudah jadian. Namun hal yang paling mengejutkan adalah berita tentang Hari Jambi akan menikahi Lesti Kejora setelah Liga Dangdut Indonesia usai digelar. Sontak hal ini membuat masyarakat geger akan informasi tersebut. Tak terkecuali bagi Rizky The Academy, sampai-sampai ia juga mengomentari tentang berita tersebut. Dan Rizky hanya mengatakan, jika itu yang terbaik buat Dede, saya hanya bisa mendoakan semoga mereka bahagia. Begitulah jawaban Rizky The Academy ketika mengetahui berita atau kabar tentang hubungan antara Lesti dan Hari Jambi. Namun, hal itu belum bisa dipastikan benar atau tidaknya karena informasi tersebut masih simpang siur. Namun, masyarakat hanya bisa berdoa, siapapun jodoh mereka, semoga mereka bahagia, baik Rizky, Lesti, maupun Hari Jambi. Setelah itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari Jambi di Liga Dangdut Indonesia 2020. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kritikan.